Hola, kembali lagi di Kalong Show di edisi Indo 9. Atas permintaan teman-teman, gue pindah hari dari Minggu malam ke malam Jumat alias Kamis malam. Ada 9 lagu yang akan gue kasih ke teman-teman semua untuk menghibur malam Jumatnya. Oke, ada siapa aja? Kita dengar lagu pertama dulu ya. Oke. Ada si cantik Lily dan juga Afgan. Oke, siap. Yuks. Kemudian ada single baru dari si cantik Anet. Aduh, yang judulnya Memar. Waduh, emang abis diapain sih Anet? Enggak sih, itu cuma singkatan. Mau tahu singkatan apa? Nonton musik videonya. Dan gak bisa bersama kamu lagi. Mungkin untuk selamanya. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. Dulu ada sebuah cerita tentang dua insan yang saling mencinta, merindu, berbagi rasa.
berakhir sudah. Setelah Anet kayaknya anak siapa ya? Kayaknya kita lihat aja si cantik Regina dalam bandnya Geisha, Cinta dan Benci. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Ku menyerah jalani semua. Telah berbagai kata ku ungkap percuma agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu mempertahankan cinta.
Setelah Geisha kita dengerin satu band yang musiknya kita dengerin di mana-mana. Ada di radio, ada di TV, mungkin di YouTube, atau bahkan di mall-mall. Siapa mereka? Hindia, Cincin. Lakimu muntah-muntah, begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta, karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta tak tertulis di atas batu. Apa kau ingin menjadi benar atau ingin menjadi mudah? Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Persetan aturan cinta tak tertulis di atas batu. Tante tahu, anak tante itu gak sabaran. Tapi, kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor? Lagu cinta untuk akhir dunia. Logika. Semoga kita mencintai.
Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di acara Indo 9. Kenapa? Karena tidak semua musik bisa masuk acara Indo 9. Hanya musik yang berkualitas saja yang bisa ada di Indo 9. So, enjoy! Oke, setelah tadi kita mendengar single terbaru dari Prisia Jody, kita akan sama-sama mendengar single terbaru dari Ziva. Yang mana yang paling baru dong? Hanya aku yang mampu bertahan di sini, selalu di sini. Di sampingmu, walau sering aku terluka karena
terhabis sudah kesabaran ini. Selama ini ku terlalu tahan sendiri. Kurang apa hidupku padamu? Kau yang tahu betapa besar rasa cintaku. Tak pernah banyak pintaku padamu. Kau hanya butuh, kau hargai aku cukup. Hanya butuh kau hargai aku cukup. Oke, setelah ini kita akan sama-sama nonton MV terbaru dari Malini, si cantik dari Bali, yang judulnya Ini Laguku. Pertanyaan gue cuma satu, emang boleh ya secantik itu? Oke, yang selanjutnya dari Bali juga, sama-sama cantik, namanya Anggis, dengan judul lagu Bodoh. Emang Anggis kenapa sih sampai mesti dibilang bodoh? Kayaknya dia pintar-pintar aja deh. Aku
mati rasaku bila aku terlalu cinta. Ku lupakan semua rasa curiga kesalahanmu yang selama ini kau buat. Lama selalu melukaiku dan ku bertahan dengan lukaku itu. Telanjur sayang padamu, ku beri semua. Sebaliknya kau hianati aku, sabarku terlalu besar padamu. Tak usah ku sebutkan satu persatu kesalahanmu. Bodohnya ku selalu ada untukmu. Kadar kata mereka ku harus tinggalkanmu. Ku sudah cukup terluka berada di sampingmu. Lama, lama ku bertahan denganmu yang hampir selalu lagu selanjutnya dan lagu terakhir malam ini yang membantu teman-teman untuk rileks sebelum mandi malam dan kemudian tidur. Oke, ada lagu dari Roni yang judulnya Mengapa. Ini lagu enak banget sih, enak banget. Mungkin teman-teman pernah ngerasain ada di posisi Roni. Tapi sayangnya, gue pernah gak ya? Oke, selamat malam untuk semua. Sampai ketemu di Indonine selanjutnya. Stay kalong. Aku pantas untuk
tak menyerah. Sadarku disepelekan, aku dianggap kecil, tapi tak apa-apa. Sepelekan aku dianggap kecil.